Ayo teh, ayo, tuh jangan kakinya sampai kayak gitu tuh gimana? Astagfirullah. Mau kemana? Udah malam. Emak neng mau kemana sih? Lihat ini. Apa itu? Ini kan panjang ini, lihat ini. Bambu kemarin ini ya? Ini ada yang buat yang lagi lah. Buat apa, Mak Neng? Ya, nanti kita buat. Nanti kita potong dulu ini lah, ya. Ya, kita potong dulu, Shay. Ya, terus diapain ini, Mak Neng? Ya, nantilah kita lihat ya. Oke. Okay. Ini benernya kayak kemarin ya, Mak Bos ya. Ini tadi kan saya potong. Ini masih baru. Ini memang agak kalau udah tua ini agak ada apa ini? Bulu-bulunya, tapi enggak kok ini enggak. Ini nanti kita bersihkan sampai bersih baru kita kasih ke anak-anak. Iya, enggak ada bulu-bulunya, saya udah sekilas ya. Kita lihatin ya. Tuh mulus. Mulus. Enggak, di sini mungkin ada sedikit. Cuma nanti kita bersihkan kok. Ini juga kita bersihkan. Aman kok ini sebentar. Mak, ini enggak kelihatan tanganmu. Enggak apa ini, Mak Bos? Enggak tahu. Mancing. Oh, mancing apa? Kucing. Ya, ini lo. Lo kan lu tak gini kan lo enggak sakit, guys. Iya, nanti untuk mancing kucing. Nah, ini kan ini kan lo kan berikan ini. Ini Mak Bos lihat di bawah, Mak Bos. Nah, kan ya. Oh, yang tadi buahnya dipotong-potong. Nah, dipotong-potong nanti ini saya terus. Saya bersihkan juga saya sama itu sama air sama kain ya. Jadi jadi benar-benar bersih ya nanti Mak Bos ya. Oke. Itu Mak Bos. Guys, ini ada kira-kira 4 ya. Apa namanya tali rafia ya, kita ikat potong dulu. Kita ikat dulu baru kita sufi kayak gini. Nah, jadi ini jadinya suwir. Nah, tergantung kucing kalian seneng ya apa. Kalau kamu sih kayaknya kita berapa ini, Mak Bos, 30 sentian ya, Mak Bos ya. Kita segitu ini ya. Terus ini langsung kita ikatkan, Mak Bos. Kayak ini, Mak Bos, talinya yang ini tali rafia ya. Terserah kalian ini pakai apa, lidi atau apa, tapi ini lucu guys karena ini bisa mantul-mantul kalau ini ya. Lalu kita ikat ya kayak gini. Nah, seperti ini guys. Nah, kita ikat kayak gini ya, yang rapet ya, soalnya nanti ini nanti di itu sama kucingnya ya, Pak Mak Bos. Kita tarik itu ya. Gimana kuat kayaknya ini, Mak Bos, kuat ya. Kuat. Nah, kayak ini, Mak. Nah, seperti ini nanti jadinya guys. Ini lihat. Nah, kan kayak mancing kan ya? Ya. Nah, kayak gini guys. Nah, bagus kan? Oke, kita mulai ya nih ke anak-anak ya. Miari. Halo, Mioni. Ikire moeza. Tadi kan sudah jadi ya, Mak Bos, mancingan yang seperti ini dehiennya ya. Bagus kan, Mak Bos, lumayan kan? Lucu. Nah, ini kan kita juga pernah pakai ini, Mak Bos. Sekarang kita battle, guys. Sama lidi. Sama lidinya ini, guys. Ya. Mereka lebih suka mana? Ayo tebak. Bambu ini yang lumayan bagus ya. Karena hanya cukup lidi seperti ini. Tulis di komentar ya tebakannya, jawabannya yang mana yang benar. Oke. Langsung, Mak Bos, kita coba. Coba ini mancing kucing. Mak Bos. Nah, ini ya, sembunyikan guys. 1, 2, 3. Apa ya? Tak berani. Sana lo, enak sana, lebih luas, Mak Neng. Nah, sana lo. Wow. Ayo mancing, guys. Bisa lo, ada anginnya. Bisa enggak, Mak Bos? Kurang sip gitu kamu tuh mesti kok, Mak Neng. Atraksinya kurang. Mana mancingnya? Iki ngapain ngono gitu bilangnya Mio apa iki Moeza ini ngapain gitu, Mak Neng. Ini gini loh, Mak Neng, kurang sip nih, sini gini loh, kurang gimana gitu loh, Mak Neng. Apa ya, terus yang suka ini kira kan biasanya suka deh, kurang sip. Takut dia loh, takut tambah lari tuh. Ini, Mak Neng,
Tak cobain. Oh. Ayo, ayo. Enggak masalah. Capek kepanasan kayak ya ini. Tua. Kayaknya lebih suka kayak gitu, Mak Neng. Daripada terlalu banyak rimbai-rimbai itu. Nah, takut. Oh, lari. Loh, malah lebih suka lidi, Mak Neng. Oh. Awas hati-hati keculek. Iya, makanya biar takutnya kayak gitu, guys. Lidi itu, guys. Lidi itu, guys. Awas, Mak Neng. Culek. Culek, guys. Wow, tinjuan maut alam mioli. Ini sangat panas sabanya makan naga. Agak malas aktivitas. Wow. Oh ya, ini persis ya. Jadi bambu persis lidi. Kelapa persis bambu kan ini. Mioli. Oh, ini lagi, miori lagi. Lolo, tapi penasaran. Oh. Tinjuan maut alam mioli kawaii majujun. Ayo, bambu juga. Mana kire? Kire nggak tahu. Re? Tuh, yang satu bontot inilah. Lebih enak mancingan ini, guys. Bambu juga, jangan situ bambu juga, mas. Ini males-malesan ini. Badan bongsor kayak gini tuh, badan bongsor langsung guys, ketangkep guys, pancingnya. Ini nih, maneng, ini satu si bontot ini. Wow, itu siapa di belakangnya tuh siapa itu? Guys, cuma ini guys, kalah sama tadi bambu, bambu runcing kalah. Ini dia aja cukup guys, berapa rupiah itu? Enggak ini enggak mau. Ini loh, Mak Neng antusias ini loh. Hati-hati ya, Mak Bos. Ini dikasih apa gitu ya, Mak Bos? Iya. Ya jangan. Ya, masih bahaya, Mak Bos. Oke. Cuma enggak terlalu parah. Enggak tajam. Enggak terlalu tajam ya, guys ya. Enggak sih diunter-unter gitu loh, Mak Neng. Tak kasih isolasi itu ya. Loh, guys, itu loh. Aduh, di belakangnya itu loh. Miori. Ya Allah. Allahu Akbar. Sudah sekali apa bahasa Indonesia sudah mampus apa itu ya namanya ya sudah. Ya Allah, latihan tinju maut ala mioli. Mbak Moja lagi PW nggak mau diganggu gugat ke ini semua yuk. Kok tambah melari, Mak Neng? Enggak tahu. Coba kayak sama Lidi. Kok? Kelihatan. Gelap sekali dia, gelap. Ini, capek dia, udah kos-kos. Enggak, memang bawahnya panas ini. Iya, hujan ini. Hujan tapi hujan pertama. Udah capek. Cukanya bercikasan ini. Dikit-kit itu. Nah, ini nih. Atraksi dimulai semongko. Tarese. Bukan. Ampun. Udah, ini loh Mak Neng sing antusias loh, kasihan ini. Ini miori kawaii. Tuh. Oh, kayak gitu tuh. Enggak kelihatan, guys. Sana aja Mak Neng. Tuh. Tuh. Oh. Loh, ini siapa? Wow. Mana tadi? Persus, guys. Apa Mak Neng gini? Kenapa kok sama bitik sama ini lidi kayak gini aja di mabur ya? Lebih suka mabur ya? Nggak tahu. Gimana ya? Apa rahasianya ya? Kenapa? Apa jengkelkan gitu ya? Bagi mereka. Tuh. Oh, perang. Wah, sah. Oh, lidi versus mioli. Oh.
Jangan deket-deket, agak jauh gitu biar dia datang. Ketek-ketek-ketek-ketek gitu loh, Maning. Nah, loh. Ah, Maning kurang sip lagi ini, Rek. Nanti kamu lampau. Sini. Nih. Nah. Ayo. Loh. Aku bingung ini, Maning. Nah, dicokot loh, Maning. Oh, gak apa-apa ya. Diambil aja mak, takutnya malah ketakut ini. Yang mau jangan ini. Ah, Neng, Mak Neng. Ayo, jangan kakinya sampai kaki itu tuh gimana? Astagfirullah. Kaya apa itu? Itu malu. Ya Allah. Ya Allah. malu sama netizen. Malu sama netizen. Loh. Sampai lepas. Aku kalah, guys. Tuh, taring mutu lo. Ih. Sini. Tuh bingung, Mak Neng. Udah, Mak Neng. Gimana? Ya, menang ini. Jadi ini, guys. Ya. Tuh. Pada antusias tadi itu mendelep semua gitu. Panci yang ini, guys. Masih suka aja kalau ini. Tapi enggak begitu sip sih. Mungkin bosen kali ya. Enggak apa-apa kan? Coba kasih ini. Apa ini? Apa sih? Bukan masih ada jadi ini kan? Kecil-kecil bikin gemes gitu mungkin ya. Tumiori. Bukan. Reaksinya kan. Mana tadinya? Kok nyanyi-nyanyi tuh nyanyi? Udah, gimana? Berarti Pak Bos, tadi kan betelan Mak Bos ya. Oke, tadi betelan ya. Ini, lidi ini, kecil ini, sama ini guys. Tadi, bambu ya, bambu kuning Mak Bos yang tadi bersihkan. Ternyata masih tetap ini guys. Masih kalah sama. Ini pun gak ada harganya guys. Ini masih ngoyo saya. Masih lelah ini, masih motong-motong. Masih bersihkan ini udah. Bersihkan tadi ini juga Mak Bos. Jadi kesimpulannya ya. Mereka tuh kadang gak untuk kucing ya Mak Bos. Mainan mahal-mahal. Harganya mahal. Tapi gak disukai sama. Mereka gak suka ya, cuma aja guys. Hanya apa namanya Mak Bos, potong lidinya aja juga cukup bagi mereka. Bahagia itu nggak harus mahal juga bagi mereka. Ya, jadi jangan minder, jangan apa kok mainan kucing tuh kayak gini, jangan. Dikasih mahal nggak mau. Sesultan apapun kucing kalian ya. Kalau nggak mau ya nggak mau. Mainannya yang paling disuka aja, gitulah. Iya, gitu. Oke. Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.